Ya, pemirsa, kabar duka datang dari dunia perfilman tanah air. Aktris senior Ade Irawan meninggal dunia di usianya yang ke-82 tahun akibat penyakit jantung dan paru-paru yang dideritanya. Ade Irawan tutup usia hanya berselang 11 hari dari sang putri Ria Irawan. Aktris senior Ade Irawan yang memiliki nama asli Arzia Dahar mengembuskan nafas terakhirnya saat dalam perawatan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan Jumat sore. Sejumlah artis senior seperti Widyawati, Reza Etapi hingga Camelia Malik melayat ke rumah duka. Anak kedua Ade Irawan, Adi Bambang Irawan mengatakan sebelum meninggal ibunya sempat mengaku sesak nafas. Ade juga diketahui telah beberapa kali menjalani operasi jantung serta penyedotan cairan di bagian paru-paru dan perut. Ibu tuh seperti kamus ya, kamus berjalan, kayak Google juga bisa. Jadi pokoknya segala sumber informasi bisa ibu jawab semuanya dari A sampai Z. Yang kita gak nyangka gitu, dia ngerti, dia paham. Sampai umur sekian ini, 82 tahun. Kepergian Ade pun menambah duka mendalam bagi keluarga, mengingat sang putri Ria Irawan juga baru saja tutup usia. Kepergian Ade Irawan hanya berselang 11 hari dari sang putri Ria Irawan yang lebih dulu berpulang pada awal tahun kemarin. Jenazah Ade rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Di bawah bimbingan suaminya, Bambang Irawan, Ade Irawan terjun ke dunia seni peran sejak tahun 1964. Ade membintangi puluhan film layar lebar dan layar kaca hingga terakhir tahun 2016. Fikri Rian, Gilang Ramadan, Bayu Anggara, iNews, Jakarta.